Halo teman-teman, di video kali ini aku mau membuat vas bunga dari daun kering. Untuk bahan utamanya tentu saja daun kering ya teman-teman, dan untuk vas bunganya di sini aku memakai botol air mineral. Dan untuk lemnya aku memakai lem tembak. Jika kalian tidak ada lem tembak, kalian bisa memakai lem fog ya. Untuk cara membuatnya, di sini aku akan memotong dulu daun keringnya menjadi kecil-kecil ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekarang waktunya kita tempel ke botol. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Sekarang aku tinggal membuat variasinya. Untuk variasinya atau hiasannya, di sini kalian bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian ya.
Nah, vas bunganya sudah jadi nih teman-teman. Gimana menurut kalian? Silakan komentar ya. Dan jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, dah.